Okey, saya nak berkongsi dengan anda iaitu penggunaan tapa foreman, iaitu tapa yang besar ini ya. So ini adalah tapa foreman. So dia didatangi 1, 2 dan dia ada 3 saiz getah. Jadi dekat sini tuan-tuan perlu pakai tapa foreman ni, pertama sekali tuan-tuan gunakan minyak dulu sebagai bahan pelincir dan guna seloknya gunakan minyak lintah. Sapu, letak 2-3 titik and then sapu di keseluruhan zakar. Ok, selepas sapu then kita ambil getah ni. Getah ni ada 3 saiz. So tengok kepada saiz zakar tuan-tuan ya. Ok, dan ada yang kecil, ada yang paling besar dan ada yang sederhana. So kita gunakan getah yang yang kecil ni ya, sebab untuk jari ni memang sesuai. Jadi perkara pertama sekali tuan-tuan masukkan getah ni dekat sini. Okey. Okey, bila getah ni dah masuk, okey, nampak. So dia akan terkeluar macam ni dan tolakkan benda ni ke dalam. And then gunakan dia punya apa? Pump dia ni. Getah ni kan masuk dekat sini, okey. Masuk dekat sini, lepas tu kita mulakan dengan pump. Okey, kita mulakan dengan pump. Jadi kita letak kepala zakar tu dekat sini and then kita pump. Jadi skrin ni kecil, saya tunjuk. Okey, pump. And then kita start pump. Bila dah masuk penuh sampai ke zakar ke dalam balang ni, untuk releasekan zakar, kalau jangan ditarik ya, sebab bila ditarik akan merasa sakit. So kita tekan picu ni, ini picunya kita tekan untuk releasekan angin. Okey. So bila kita tekan picu, angin dalam ni akan dikeluarkan. So kita boleh tarik zakar ni keluar. Itu sahaja cara penggunaan pump ini dan getah ni boleh dibasuh. Okey. So seeloknya basuh dengan kimia yang lembut seperti shampoo. Okey, terima kasih.